إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة كان رحمني ورحمكم الله تنتم نفكه seorang suami terhadap istri dan juga itulah pembahasan yang insyaallah akan kita bahas pada malam hari yang berbahagia ini. Kita mulai insyaallah dari Tadabur terhadap salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang dari kalangan sahabat ya badan mereka ini orang-orang fukara orang-orang miskin. Mereka mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang uh, keutamaannya orang-orang kaya yang mana mereka itu dengan kekayaan mereka bisa banyak bersedekah. Ya. Yeah. Bisa banyak bersedekah. dan mereka merasa bahwa orang-orang kaya ini lebih tinggi derajatnya dengan adanya amalan yang tidak mereka mampu mampu yaitu sedekah atau infak. Ya, karena mereka orang-orang kaya ini memiliki kelebihan harta. Mereka tidak punya bahkan untuk diri mereka sendiri masih mungkin uh, kurang. Mereka pun kemudian mengajukan syakwa dan keluhan kepada Rasulullah SAW. Namun beliau alaihi salatu wassalam menjawab dan berusaha menenangkan mereka. Afala u'allimukum syai'an tudriku nabihi man sabakakum bihi tudriku nabihi man sabakakum ay min ahli al-amwal alladhina imtazu alaikum sadaqati wal-ata'ah. Mau nggak kalian saya ajarkan suatu hal yang kalian itu bisa menyamakan derajat orang-orang atau menjadi sama seperti derajat orang-orang yang telah melampaui kalian, yang telah melewati kalian yaitu orang-orang berharta. Yang mana mereka itu imtazu uh, alaikum, mereka itu meninggi di atas kalian dengan sedekah dan pemberian karena mereka punya harta lebih. Maka kemudian tentu kata para sahabat Naam ya. Bala ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW alaihi wasallam wa takbirun wa tahmadun dubura kulli 33 marrah. Silakan kalian bertasbih, takbir, tahmid 33 kali setelah salat. Itu jawaban Rasulullah SAW Namun, kemudian akhirnya anjuran Nabi SAW bocor kepada orang-orang yang kaya. Mereka pun kemudian tahu fadilah ini. Maka orang-orang kaya itu, selain mereka ahli sedekah, mereka pun juga ahli zikir menunaikan apa yang Rasulullah SAW anjurkan kepada orang-orang miskin. Maka orang-orang miskin ini kemudian apa? mengeluh lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah mereka udah tahu rahasianya zikir. Sekarang ya kita cuma bisa zikir, mereka bisa sedekah dan bisa zikir seperti kita. Tetap aja kita kalah ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, itu fadlullah yu'tih man yasha. Itu adalah keutamaan Allah, keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Baik. Apa korelasi حديثيني دنيا مساله نفكه انا كان برطما اداء أه بركاته أدني الشيخ احمد الطيار حفظه الله دلام كتاب ليو بوابه الخشوع في الصلاه بليو بركاته كثير من الناس يشتكون, الأغ... يشتكون الاغنياء لانهم سبقوهم الى بناء القصور والدور banyak dari orang-orang apa zaman sekarang mengeluhkan orang-orang kaya. Wah mereka kok bisa kayak gitu ya? Kenapa? Karena orang-orang kaya itu telah melampaui mereka dalam urusan apa? Membangun rumah-rumah mewah dan benteng-benteng. Jadi mereka mengeluh. Ya. Wah dia bisa gitu, kita nggak bisa kayak gitu. Was sahabat beda dengan sahabat. Yastakunahum li'annahum sabaquhum wal ujur wal fi dari sururi wal sedangkan sahabat beda dengan kita sahabat-sahabat yang fukara mereka mengeluhkan orang-orang kaya karena orang-orang kaya ini telah melampaui mereka dari segi derajat, pahala dan kemenangan akhirat paham gak di sini? gimana? ketangkap gak maksudnya? ya yeah. ketangkap ya? Nah, uh, apa korelasinya dengan masalah nafkah di sini? Masih banyak mindset di antara kita, nggak kenal udah ngaji atau belum, pokoknya lebih mindset masyarakat. Bahwasanya target kita itu pokoknya harus mapan punya rumah. Kalau bisa jangan ngontrak. Oke lah ngontrak sekarang, tapi pokoknya target kan nabung harus punya rumah. Kalau bisa beli rumah walaupun nyicil. Banyak yang seperti itu. Kita katakan memang tidak 100% salah prinsip seperti ini. Oke, okay, ini untuk mengamankan ya. Tetapi ini juga harus diwaspadai karena kadang ini dianggap menjadi suatu rukun dalam berkeluarga dan pemaksaan terhadap orang-orang yang belum mampu sehingga harus berhutang sehingga harus nyicil sehingga harus dipotong gajinya 50% 50% dan itu menyakitkan beneran itu menyakitkan dan kadang harus harus nunggak sebulan berapa bulan sekian bulan sampai diteror dengan SMS WhatsApp dan semisalnya Allah ya azab dan siksaan seperti ini menimpa tidak sedikit dari kaum muslimin karena ketergesaan al-ajalah untuk memiliki padahal yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya diwajibkan dalam Islam yaitu maskan tempat tinggal itu tanpa pengwajiban harus memiliki atau tidak tempat tinggal itu al-muhim yang penting hak istri itu sudah tertunaikan dengan mendapatkan maskan tempat tinggal ya baik apa di sini korelasinya seperti korelasi itu? Sebagian dari istri mengeluhkan kepada suami itu tetangga kita udah bisa punya rumah, udah punya sertifikat rumah. Kok kamu belum mas? Gimana jawaban antum? Ah, gimana? Ikon jawaban antum? Kalau gitu nama istri? Ya sabar. Kok tanya saya? Gitu kan? Ya, kau Taip. Taip. Kalau misalnya kita tanya, kalau misalnya ada di antara zaujat kita, istri kita bilang begitu, tuh mas itu fulan. Alhamdulillah suaminya udah bisa nyici, udah bisa apa, udah bisa punya rumah tuh, dapat dah sertifikatnya dah. Tanya ke istrinya, tanya suami ini, hendaknya seorang dari kita tanya ke istrinya, itu kamu benar valid dia udah punya rumah itu? Iya. KPR? Iya. Ngutang nggak? Ya ngutang. Kita punya utang nggak? Enggak. Sekarang mana yang menang? Kita. Tapi kan mas kita ngontrak. Kita menang. Kita menang. Iya. Tapi kan kita belum punya rumah ini. Tetap kita menang. Mereka udah punya statusnya owner, tetapi punya hutang. Anda, anda nggak nyari antum jangan jangan keluar nanti antum yang ngerasa ini keluar kalau kesinggung terus keluar nggak ah ini kayaknya mau nyindir anak nyin iya emang nyindir antum cuman jangan keluar tenang aja nggak nggak anda nggak nyari seratus persen ya kon. tenang aja oke okay. oke hutang kira-kira mereka gajinya berapa sekian mungkin kemudian ada posibilitas nanti bakal nunggak kang hutangnya mungkin lebih enak mana kita seperti ini tenang tanpa hutang kita rutin aja nabung Bismillah Walaupun udah berapa hancur lagi tabungannya, berapa hancur lagi bunganya, tapi seenggaknya kita tuh lebih tenang sebenarnya, Beb. Gitu. Lihat para sahabat Nabi. Ketika ada beberapa orang kaya, orang kaya beneran ini yang ahli sedekah, bukan yang cuma punya rumah ngutang. Orang kaya beneran. Ana enggak akan jerakin antum loh ya, jemaah, ya. Orang kaya beneran yang punya sedekah, punya wakaf, punya ini. Iri orang-orang fukoro tapi irinya bukan di fisik bangunan, Irinya di mana? Ini orang udah bisa beramal, saya belum itu. Oke, sekarang kemudian Istri Antum bilang lagi ke Antum, itu suaminya Bu Fulan, Bu Fulana, itu udah punya rumah, udah jangan iri Kita balap dengan amal, tapi itu membelikan rumah buat Istri juga amal soleh kan, Bep? Ya aduh, terus, Duh gimana jawabnya nih, gitu kan? Iya. Apalah arti amal soleh kalau misalnya mati nanti dengan adanya hutang? Ayo, mujahid saja, syahid, wafat ada hutang. Dan Jadi gak ada yang bisa bayar tunai dari keluarga Allah alaih Masuk surga mungkin insya Allah tetapi tertahan dengan hutang. Itu jawabannya jemaah. Jadi poin selalu ada jawaban sebenarnya. Suami itu harus bisa menjawab subhat-subhat dari lisan sebagian hamba Allah. Ya kadang bukan istri, istri udah kena, ah, Allah kadang lidah mertua, kadang seperti itu, ya, ayo dong, kamu beli, kapan punya rumah, pokoknya harus ada kapan-kapan lah, setiap lebaran, sungkeman ada kapan-kapan, kapan punya rumah, pas belum punya rumah, kapan punya anak, pas belum punya anak, nggak ada pertanyaan dari mertua, kapan nikah lagi, nggak ada kan, nggak ada, harusnya pertanyaan-pertanyaan menyakitkan, bukannya menggembirakan kenapa harus seperti itu? Di sini harusnya kita itu iri kepada orang-orang yang punya rumah. Kita irinya adalah mereka alhamdulillah bisa lebih mengamankan untuk istrinya. Selama bukan hutang ya. Wallahi kalau misalnya antum mendapatkan tetangga, dia punya rumah, tapi masih ngutang. Antum jangan iri. Bahlul kalau antum iri. Justru antum malah alhamdulillah ya Allah, anak tidak diuji seperti dia. Iya. Karena hutang itu ujian. Hutang itu ujian, Allah. Walaupun memang butuh, iya butuh berhutang ketika butuh nggak berdosa, tetapi ujian. Sebagian dari kita tergoda dengan itu kemudian, oke okay, ikutan itu, udah udah yuk beli rumah dah. Sekian, ya mungkin berapalah, anak nggak tahu harga rumah mungkin satu miliar. Harus ada uh, daftar slip gaji apa diketahui oleh pihak uh, apa namanya developernya slip gaji berapa setiap bulan dipotong 40% dari slip gaji gajinya berapa 5 juta Taip dipotong 50% deh sebulan punya berapa sekarang dua setengah juta yang pentingan punya rumah yang penting rumah punya rumah makan tempe orek dan apa ini yang ngontrak makan ikan ayam lebih enak mana Ayo. Ya semuanya enak insya Allah asal sabar. Iya. Eh di sini yang perlu kita benahi mindset kita. Iri itu pada orang yang bisa beramal. Bukan iri pada orang yang punya dunia. Karena yang punya dunia itu. Pun kalau memang Alhamdulillah dia punya. Itu ada hisapnya. Pun kalau misalnya dia punya dunia. Apakah dia manfaatkan dunia tersebut untuk amal soleh? Itu dia. Itu bedanya. Mari kita menuju ke masalah nafkah. Sudah ada tadi nafkah. Ya, nafkah kita tata lagi pemahaman tentang nafkah. Nafkah suami kepada istri itu terbagi menjadi dua yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Lahir dari kata bahasa Arab yaitu zahir. Ya, nafkah zahir dan nafkah batin. Nafkah zahir itu yaitu sandang primer, pangan primer dan papan primer. Yang primer, adapun yang sekunder itu tidak sampai kepada derajat wajib. Apalagi yang sekaligus luxury. Tapi sekarang gini, uh, ada yang namanya doruriyat atau dorurat atau dorurat boleh hajiyat ada. Tapi kemudian ada muhasinat atau taziniyat Jadi ada tiga macam. Kebutuhan itu ada tiga macam. Yang pertama doruriat. Doruriat ini masuk dalam kebutuhan primer, ya sandang primer, pakaian primer, pakaian yang primer ya. Kemudian masuk juga kepada pangan primer seperti doruriat, seperti kalau oruf kita tiga hari sekali, itu oruf kita. Kemudian masuk juga yaitu papan primer, yaitu kediaman, rumah. Ingat rumah ini tidak harus punya, melainkan boleh ngontrak. Boleh ngontrak dan boleh minjem kalau ada yang mau minjemin, tapi kayaknya nggak ada. Boleh ngontrak. Oke, okay, ini. Ini kebutuhan yang sifatnya daruriyat. Darurat yang tidak bisa tidak harus ada. Maka ini yang wajib nafkah zahir yang wajib. Ada kemudian nafkah zahir tapi bisa menjadi wajib tapi kadang-kadang nggak -kadang wajib tergantung seberapa Uh, mendesaknya dia ini masuk ke dalam hajiat kebutuhan ini masuk ke dalam hajiat kebutuhan ya misalnya sandang primer kebutuhan seperti kaos kaki untuk istri ya menurut pak Orat itu kadang-kadang kebutuhan yang memang dia punya tetapi harus punya second harus punya beberapa kaos kaki untuk istri ya nggak mungkin kan istri keluar nggak pakai kaos kaki ya itu kebutuhan hajiat. Kemudian juga masalah pangan, makanan. Nah, makanan second, secondary, yaitu makanan yang butuh, tapi sebenarnya tanpa itu nggak masalah. Maka ini tidak sampai kewajiban. Nggak sampai kewajiban. Contoh misalnya, makanan kita kan nasi dan lauk-lauk yang cukup. Tapi kebutuhan lain yang ya pelengkap saja, tapi butuh. Misalnya, kebiasaan makan pakai kerupuk. Maka apakah wajib suami membelikan kerupuk? Tidak wajib. Tapi biasanya yang belikan bukan suami. Istri udah beli duluan, ya udah nggak apa-apa. Tapi itu tidak wajib aslinya seperti itu. Kemudian seperti papan rumah tak. Ya. Kalau itu hajiat tapi tanpa itu nggak masalah. Maksudnya nggak masalah di sini ya tidak memang ya tetap berlaku perjalanan hidup pernikahan berlaku seperti AC atau kipas angin. Itu hajat, kebutuhan tetapi tidak sampai darurat, makanya tidak sampai wajib. Tidak sampai wajib. Itu aslinya begitu. Kemudian yang ketiga ada muhassinat atau bisa juga disebut taziniyat yaitu yang sifatnya luxury atau yang sifatnya perhiasan. Maka ini hukum asalnya tidak wajib. Jelas ini hukum asalnya tidak wajib. Dari pakaian yang sifatnya luxury mewah di atas standar keumuman ummahat misalnya. Maka ini tidak wajib. Tidak wajib. Ya. Dan kalau tidak mampu jangan memaksakan diri. Kadang-kadang ya, ada sebagian dari ikhwan punya istri, istrinya itu ternyata bergaulnya sama ummahat pengajian yang parlente. Parlente. Ya, kepada ummahat pengajian yang pakaiannya itu masya Allah. Kekajian selalu bawa mobil dan uh, kemudian memamerkan perhiasannya pas lagi rapat pengajian itu kan umahat yang suaminya ini qadarullah gajinya nggak seberapa itu kan terpicu gitu sayang beliin aku ini dong masa ummu fulanah ini begini ummu fulana gini cerita di akhirnya iri kan dengan itu makanya ini laksri ini nggak wajib nggak wajib perhiasan-perhiasan yang uh, luxury, tidak wajib. Tapi kalau memang mampu, tafadhal. Kemudian juga makanan yang sifatnya luxury, mewah misalnya. Ya, setiap pokoknya pagi McD, siang Ricis dan malam Hokben misalnya. Ini enggak enggak wajib. Bahkan ini termasuk israf. Kalau misalnya selalu begitu israf. Berlebihan. Iya. Ya, ya sekali-kali kan bisa pakai mungkin uh, Batagor, Baygon, Hah? Jengkol, masyaAllah. Jawaban mencerminkan kepribadian, ya masyaAllah. Nah, kemudian makanan uh, luxury tidak tidak wajib bermewah dengan itu. Kemudian papan yang sifatnya taziniah luxury harus pakai rumah mewah tipe sekian, uh, harus ada garasinya, harus ada gini-gini persyaratan seperti ini tidak wajib. Atau keharusan seperti ini, tidak wajib, tidak wajib. Maka ini nafkah yang zahir ya. Adapun nafkah ke batin itu berkaitan dengan perlakuan dan hubungan seksual, tapi itu tidak bukan yang kita bahas saat ini. Baik, kita membahas masalah nafkah zahir yang mana nafkah zahir ini adalah masalah problematika yang banyak sekali di sekarang hari. Dan mungkin pernah Anda juga membahas itu di sini secara fikih, namun di sini akan membahas Anda akan membahas lebih ke fikih dan juga beberapa hadis yang betul-betul mengingatkan kita akan pahala besar di balik menafkahi istri. Ya. Nafkah dari suami kepada istri merupakan ketetapan syar'i yang tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh tawar-tawar, meskipun istri seorang yang memiliki kekayaan dan berharta. Meskipun istri seorang yang memiliki kekayaan dan berharta. Hanya saja ikhwan, Oke, okay, sebelum sebelumnya nanti sebelum sebelum nanti faedah akan baca dulu ayatnya, dalil bahwasanya wajib atas suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allahu 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dengan sebab apa? Karena Allah Ta'ala telah melebihkan sebagian dari laki-laki atas sebagian dari wanita. Dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka lihat wa min amwalihim dan dengan sebab para laki-laki itu menafkahi para wanita istri-istri min amwalihim min di sini menunjukkan tab'id yaitu sebagian jadi artinya tidak semua harta yang kita punya diserahkan kepada istri maka barang siapa yang melakukan hal tersebut maka itu sebenarnya menyelisihi hakikat dari maksud dari ayat ini ini menunjukkan sebagian harta itu untuk nafkah istri. Ataupun kalau semua harta itu untuk nafkah istri atau semua yang dipegang oleh istri, maka ini menyelisihi kebenaran. Iya, harus ada laki-laki juga harus punya izah dengan apa? Dengan memegang apa yang dia punya dari uang, dari harta. Iya, jangan semua yang diserahkan pada istri dengan alasan di manage oleh istri saya nggak bisa manage. Harus bisa. Ya harus bisa minimal untuk dirinya sendiri karena Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis lain yang paling pertama yang engkau nafkahkanlah dirimu itu kata Nabi SAW kemudian baru istrimu ini menunjukkan bahwasanya kalau secara totalitas seluruh harta kita dipegang oleh istri maka ini khilafus sunnah menyelisihi sunnah menyelisihi perintah Rasulullah SAW ya ini harus dipahami juga gitu loh jangan karena alasan sayang sama istri. Sayang sama istri ada bab tersendiri, mengikuti sunnah juga ada bab sendiri. Maka ikutilah sunnah terlebih dahulu dan dengan itu kita bisa sayang sama istri dengan cara yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian kata Allah Azza wa Jalla sa min sa'atih hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut hendaklah orang yang mampu memberi nafkah. Orang yang memiliki dhu ah, memiliki keluasan harta, memberi nafkah menurut kemampuan dia. Wa man qudira alaihi rizquhu fal yunfiq mimma Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah dia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jadi, walaupun rezekinya sempit, yaitu tidak begitu banyak duitnya, tetapi tetap wajib atas dia. Jangan beralasan, saya ini miskin dok kayaknya nggak bisa nafkahin kamu nggak bisa nggak boleh seperti itu nggak boleh imma antum punya harta tetap nafkahi dia imma antum tidak punya harta dan bisa berusaha wajib usaha untuk mendapatkan yang lebih dari itu ya, ya. tapi kata Allah pak la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya jadi Allah tidak memikulkan beban pada seseorang kecuali kapasitas dia semampunya dia hanya saja sekarang ini muncul beberapa makhluk-makhluk hidup dari kalangan laki-laki yang dia beralasan dengan ini. Aku udah gak mampu lagi, padahal usianya belum sampai 30. Aku gak mampu lagi, udah cuman segini doang, padahal emang kurang. Aku gak mampu lagi. Lakukan yang lebih. Ternyata. Dia merasa tidak mampu padahal sebenarnya mampu. Cuman waktunya itu banyak dipakai untuk apa? Game online, kongko bareng teman, kemudian ngumpul-ngumpul, nongkrong di pasar, kadang bengong, kadang ngelihat Shopee apa, apa di kamar sendiri terus apa namanya keranjang barang, keranjang, 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 habis itu x x x x semua dibatalin. Artinya cuman daydreaming doang, ngebengong doang, mimpi doang ini laki-laki seperti ini sebaliknya jadi kucing anggora sajalah ya jadi enggak usah hidup Bapak ini seperti ini ya cemen sekali ini menyelisihi perintah Allah azza ini bukan qawam sifatnya ini jabban pengecut yang seperti ini ha huh? oh dayuth. ada lagi Pak kalau dayuth itu hilang kecemburuannya tapi ini bukola, uh, bukhola termasuk bukhola termasuk orang-orang bakhil kikir dia nggak bakil tenaga gitu loh. Ya maka kalau misalnya ada ikhwan ya nyuna penampilan masya Allah tawakal masya Allah kalau doa netes air mata tapi dia nggak mau ikhtiar padahal dia masih mampu dosa dia dan istrinya kekurangan dan sekarang mulai tak ada tren yaitu perempuan lebih ke bekerja baik dagang online maupun dagang mana kerja perempuannya menjadi tulang punggung yang harus tulang rusuk jadi tulang punggung ya jaga bisalah bisa lah nggak bisa ya istri bilang aku cuma bisa ini tolong bantu dong bantu gimana istri udah capek ngurusin anak di rumah coba lah coba ajaib luar biasa udah ngurusin anak di rumah kemudian disuruh juga jualan oke okay lah kalau misalnya jualan ridho bismillah kalau kuat bismillah lah ya tetapi kemudian kadang-kadang suaminya malah apa nongkrong, ngopi-ngopi dan ini ada nih beberapa nih gambaran seperti ini. Bahkan ada yang di kalangan pengajian juga kayak gitu, gitu loh. Ajaib. Ini gimana gitu loh. Oke, kalau misalnya mungkin suaminya qadarullah sudah berusia tua misalnya, udah gak mampu lagi gitu loh. Itu masih dimaklumi ya, semoga Allah maafkan. Tapi kalau belum 40 masih kuat itu ya, masih kuat, masih bisalah nyari kerja jadi apalah. Gak usah gengsi-gengsi lah. Ya. Ajaib kalau sekarang gengsi. Udah kamu jual martabak aja. Eh masa jual martabak? Ya, dulu kan saya jualan cireng. Masa kamu martabak? Kenapa dengan jual martabak ikhwan? Ada apa salahnya? Ya. Ada ikhwan di sini jualan apa tuh namanya? Kopi. Ya kan? jualan kop, nggak pasal jual apapun jual apa gitu loh. Yang halal tapi nya yang halal dan insya Allah berkah gitu loh. Yang halal dan tidak subhat, jangan jual hal, -hal yang semua Jepang lah undur-undur dijual kau bisa janganlah ya itu janganlah ya nggak jualan yang yang jelas aja gitu lah gitulah ya jangan jualan-jualan yang jualan -jualan nggak ini jualan tokek lah apa usah lah kayak gitu ya jualan yang halal Bismillah ya capek-capek lah capek itu kan Insya Allah kalau di jalan Allah Insya Allah pahalanya besar. Kawam, rijal, rijal. Jadi yang nggak mau kerja padahal udah waktunya kerja, ya dan memang masih bisa kerja dan istri anaknya kekurangan dia nggak ini bukan rijal, muhonnath ini muhonnath ya mahnus ya yaitu agak kebanci bancian Banci aja kerja di salon banyak. Banci aja kerja bayangin. Bencong aja walaupun kerjanya haram. Bencong aja kayak gitu tuh di jalan sambil bawa equalizer apa ampli bawa itu itu bencong loh. Kalau antum tanyain, eh, mas, mas kata mbak kata dia. Ya, eh, udah mbak mbak lagi kerja. Iya, iya, iya lagi iya, nyari nafkah, masya Allah. Iya, ini iya, bencong iya, loh iya, nyari iya, nafkah. Mama masa ya jenggotan, hitam jenggotnya. Masa nggak nyari nafkah? Gimana? Gitu kan? Mau jadi apa? Gitu loh. Masa kalau bencong, bencong aja gengsi. Bencong aja nih nafkah. Walaupun mereka munkar nafkahnya seperti mereka menjajakan aurat dan semisalnya itu naudzubillah itu terlalat seperti itu tapi di sini ada ibrohnya yang Allah rendahkan seperti itu aja masih punya apa masih punya kesadaran diri dan rasa malu untuk cari duit gitu loh ya ya betul kita nggak nyari nggak uh, fokus nggak jangan sampai dunia itu masuk ke hati kita betul tapi jangan jadi beban masyarakat dan dari beban keluarga Ya, jangan jadi ban keluarga, jangan jadi beban masyarakat. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu itu jemaah, wataksuha adalah waktu memberinya tepat, itu adalah waktu kamu memberinya itu adalah waktu yang dan itu adalah waktu yang tepat, itu adalah yang serupa jemaah sekalian yang pengecualian mungkin suku tu wujubin nafkah itu bisa terjadi yaitu gugurnya kewajiban nafkah bisa terjadi jika memang ada beberapa kondisi pertama terwujudnya syarat dalam pernikahan yang disetujui oleh istri dengan benar dengan persyaratan yang benar itu yang pertama dan juga ada yang kedua dengan ketidakmampuan ketidakmampuan yang disetujui syariat yang pertama dulu <tuh> Ada istilah namanya asyurut fin nikah, syarat-syarat terhadap pernikahan. Bukan syarat-syarat sah nikah, beda. Syarat sah nikah, syarat wajibnya nikah, itu beda lagi. Enggak, ini syarat-syarat yang disebutkan menjelang pernikahan. Ya, baik oleh pihak laki-laki maupun perempuan. Contoh, ada beberapa syarat yang seolah-olah seperti melanggar syariat padahal tidak. Yang lebih tepat adalah tidak melanggar. Seperti seorang calon istri mengatakan kepada suaminya, "Kamu boleh nikah sama aku, tapi kata calon istrinya, 'Tapi aku syaratkan uh, tolong jangan di madu, jangan dipoligami nanti. Apa hukumnya para ulama berbeda pendapat? Dalam mazhab Syafi'i ini, hukumnya syaratnya batil, tapi dalam mazhab Hanbali syarat ini, syarat yang sah, karena ini berkaitan dengan hak dan keinginan perempuan, maka boleh." Dan itu tidak berarti perempuan ini membenci syariat, bukan. Tapi dia pengen punya hak, pengen diberi hak untuk lebih leluasa nanti dengan suaminya. Yang lebih tepat Allah alam adalah diperboleh, bukan diperbolehkan. Yang lebih tepat adalah sahnya syarat tersebut. Tapi syarat tersebut, namanya syarat terhadap nikah, itu diucapkan sebelum akad, sebelum pernikahan. Bukan setelah pernikahan. Setelah pernikahan, itu syarat tidak berlaku bagi suami. Iya, sebelum pernikahan iya. itu harus dan suami setuju, maka itu wajib menunaikan syarat tersebut. Kalau suatu saat suami itu malah poligami, maka boleh si istri untuk uh, bukan menggugat cerai, boleh si istri merasa fasakhuak di nikah, membatalkan akad nikah, bukan gugat cerai, bukan talak. Itu namanya fasakh namanya ada juga syarat sebelum nikah, syarat menjelang pernikahan, misal. Misal laki-laki ini punya istri satu, kemudian pengen nikah lagi, bilang ke calon yang kedua, "Eh, deh kamu nanti mau nikah sama saya, tapi saya memberi syarat. Apa syaratnya? Syaratnya kamu harus lebih sedikit jatah malamnya dibandingkan istri pertama saya. Apakah ini boleh? Ini kan mengurangi hak dia. Yang seolah-olah apa? Menyelisih syariat tetapi kalau si perempuan yang setuju maka enggak masalah iya oke okay. untuk istri pertama sampeyan dua untuk istri saya untuk saya satu malam saja dua satu dua satu dua satu, dua, satu gitu oke okay. ah oke okay. siap ya siap Bismillah ya itu bisa boleh nggak masalah Taib. itu yang kedua contohnya kedua. contoh yang ketiga yaitu ketika si suami melihat ini istri ini Masya Allah, ini calon istri ini, Masya Allah, dia punya usaha besar. Udah kaya nih. Ah, coba-coba ah, nikah sama dia. Masya Allah. Iya. Dan antum adalah afqorun Ya, antum adalah sefakir, 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 sefakir fakirnya manusia di Cipayung. Kemudian antum ketok pintu hatinya. Oke, okay, ayo kita nikah yuk. Ayo bang. Ya, kemudian, tapi gini, maaf nih, saya kan miskin. Kamu kaya, boleh nggak saya menggugurkan kewajiban nafkah saya? Jadi ya saya nggak bisa nafkahin kamu nantinya. Kalau perempuan ini setuju karena merasa oh nggak betul saya udah kaya, saya nggak butuh nafkahmu mas, saya butuh kamunya, masya Allah. Iya. Ini nggak tahu ima pakai pelet ima bahlul. Ya ada kedua ima pakai pelet ima bahlul. Ya atau ima ini si fakir ini soleh sehingga si perempuan ini mau. Oke, kalau kalau memang ini soleh, oke lah. Tapi Orang yang soleh itu akan cari nafkah. Anda yakin? Orang yang soleh itu nggak kayak gini. Orang yang soleh itu akan cari nafkah karena di situ pahala besar. Ya. Tapi, tapi ini anggap ini terjadi. Ya. Ima ini laki-laki soleh atau ini laki, laki biasa, tapi perempuannya buta hati, buta mata atau bagaimana nggak tahu deh. Nah, kamu kan punya penghasilan besar, kamu udah punya rumah, punya properti ini itu. Sebenarnya saya nggak punya apa-apa ya numpang hidup. Ini memang ini memalukan, Pak. Makanya nauzubillah min zalik, gitu. Enggak, tapi anggap saja, anggap nih, udah cerita yang lebih baik aja lah, yang jangan jelek-jelek amat. Ini laki-laki ini dai. Dai, tapi ya qadarullah Allah, Allah taala berikan kefakiran dan kemiskinan pada dirinya. Laki-laki dai, ilmunya Masya Allah tapi hidupnya itu di, diperuntukkan untuk ilmu syar'i dan dakwah. Ini ini ada yang sebenarnya dan ini boleh. Dia bertafarruq totalitas dalam dakwah dan belajar. Ini tfadl, boleh, dan dia itu untuk mencari nafkah udah sibuk dengan ilmu syari. I. Ini boleh walaupun not recommended gitu loh. Maka dia mencari istri yang bisa menopang dakwah dan hidupnya dengan dengan keduniaan yang istri ini punya gitu. Ini boleh fadol. Maka kemudian dia bilang ke calon istri, e, maaf nih saya benar-benar saya tafarruk dan betul-betul totalitas dalam menutup ilmu dan mengajar. Maka... Uh, bolehkah saya tetap nanti setelah uh, saya syaratkan setelah saya menikah dengan kamu saya tetap memfokuskan diri belajar dan uh, mengajar dakwah dan tolong saya minta pengguguran kewajiban menafkah kan kamu sudah punya uang banyak kamu nggak perlu nafkah dari saya iya saya nggak perlu nafkah dari kamu kata si perempuan saya hanya perlu suami yang salihah dan berilmu biar membimbing saya ya lagi apa apa namanya lezat nggak ceritanya lezat memang lezat tapi itu nggak bakal terjadi pada antum insya Allah tenang aja nggak bakal terjadi pada antum iya hikayat antum jauh lebih indah daripada ini iya ini indah bagi orang-orang yang pengen enaknya aja tapi bagi orang yang nyari pahala yang indah adalah kita berjuang wahai para rijal kita berjuang mencari nafkah bukan kita seperti ini nggak 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 seperti ini nah Kemudian terjadi pernikahan, Istri tersebut kan mas, udah, udah mengenggehkan syaratnya, oke okay. ya, maka ya istri tersebut nggak per perlu nuntut, nggak usah nuntut, mas mana mas, mas ustadz mana gitu kan, mana nafkah buat saya, loh, bukannya sebelum waktu nikah, eh uh, kamu setuju ya waktu itu ya. Nah, itu kan kata istri, itu kan sebelum nikah. Setelah nikah ya beda lagi saya. Oh, ini belum ngerti fikihnya kata suami. Eh, saya ajarin. Ini bukunya. Yuk kita belajar bareng. Jadi begini gini sampai paham. Oh, masya Allah begini ya mas ya. Gak percuma saya itu punya suami Ustaz, masya Allah. Bisa aja ceritanya. Padahal ini gak ada kayak gini. Iya, gak anggap anggap saja ada seperti inilah minta pengguguran kewajiban nafkah. Ini bisa jika si istri itu memang mapan, nggak butuh dengan nafkah dan menyetujui itu bisa. Walaupun zohir ini melanggar, tapi sebenarnya bisa. Sah, nggak masalah insya Allah. Taib. Ya, kita lanjut insya Allah setelah azan. Silahkan. silakan. Jual apa? Hewan hias. Jual hewan hias. Oh, hewan hias seperti apa itu? Enggak, apa hubungannya sama ini? Jualan apa ya? Semua Jepang bukan hewan hias, bukan hewan hias iya? Jangan karena ada Jepang terus jadi hiasan. Enggak, itu semua Jepang buat obat. Enggak maksud Anda ini semua Jepang ini kan masih diperselisihkan, benar apa enggak bisa jadi obat? Enggak bukan masalah ada semut ke Jepang Jepang mata sipit enggak gitu bukan itu maksudnya. Enggak, di sini semua Jepang cari di Google nanti ya. Ya cari Google semua Jepang undur-undur. Ini kan enggak 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 enggak, 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 enggak diperselisihkan soal apakah dia memang obat koleksi juga. Semua Jepang dikoleksi. Ditaruh di kapas-kapas gitu ya. Oh, antum tahu ternyata semua Jepang. Emang itu hiasan itu? Oh, hobi. Uh, Allah alam kau hukum semua Jepang dijadikan hobi, apakah itu bisa jadi jualan apa enggak? Karena di antara syarat jual beli, uh, pro, uh, komoditinya itu barang, ini jual beli jadinya ini, enggak apa-apa ya. Jadi barang, jadi diperjual belikan itu tidak najis kan, di antaranya tidak najis. Apakah semua Jepang najis? Tidak. Dia bukan termasuk binatang najis. Bermanfaat barang itu harus bermanfaat. kok babi jelas nggak boleh itu najis pak. Tuh kayak apa ini sinis banget lihatnya kayak ada apa. Nah. <laughs> ya terus uh, uh, bermanfaat. Nah Masalah manfaat di sini perselisihan ulama apakah hobi termasuk sesuatu yang disebut bermanfaat atau tidak itu beda ulama para ulama beda pendapat ya nah kalau memang ternyata hobi itu termasuk hal yang bermanfaat karena uh, menyenangkan hati pembeli uh, menyenangkan hati orang yang koleksi kalau memang mengikuti pendapat ini maka boleh dijual belikan tetapi kan begini uh, ada hobi-hobi yang sebenarnya bagi syariat itu sesuatu yang tafih. Tafih itu sia-sia dan buruk gitu loh. Ya. Tapi ya. Anda nggak tahu apakah koleksi semut Jepang ini termasuk hobi yang sia-sia. Karena nggak semua hobi itu di oke nama syariat gitu loh. Paham? Faham. Misal ada orang hobi ngoleksi sayap kecoa misalnya. Boleh nggak? Jual, saya kecewa. Masya Allah. Tapi ada orang hobi ngoreksi uh, bungkus rokok di kamarnya. Ada nggak? Ada. Oke. Okay. Jual bungkus rokok. Apa hukumnya? Bukan jual rokoknya loh, jual bungkus rokoknya. Ayo. Ini kan hobi yang sore sia-sia. Khawatirnya nggak masuk dalam hobi yang dibolehkan gitu loh. Karena kesia-siaan gitu loh. Kesia-siaan itu berarti kan nggak ada manfaat gitu. Makanya barang yang dijual itu ada manfaatnya nggak? Gitu loh. Jadi anak pikir sebaiknya ya jangan. Sebaiknya jangan jual semua Jepang. Sebaiknya. Anak nggak makan jangan total, tapi sebaiknya tidak. Antum ada keinginan jual-jualan kayak gitu? Kelinci nggak masalah kok kelinci. ya bisa dimakan. Kalau antum mau, tafadzol. Anak nggak ngarang juga. Enggak dimakan ta mau dimakan fadol, kesenangan buat anak-anak, hiburan buat anak-anak, tapi kan kok semua jepang apa yang terhibur darinya, antum Iya, kok kelinci fadol, dia halal dimakan dan juga dibuat main juga bisa gitu loh, buat anak-anak juga bisa beda dengan kelinci, iya, seperti itu, ya Tuh, jadi lupa tadi mau ngomong apa kan? ana ada-ada contoh yang uh, jadi ada istilah tadi apa namanya asyurut fin nikah itu syarat-syarat yang diinginkan oleh salah satu dari kedua mempelai yang harus yang kemudian disepakati tapi harus terwujud sebelum akad nikah jadi syaratnya pertama syarat itu tidak uh, bukan syarat yang haram secara zat bukan syarat yang haram secara zat misalnya Uh, istri bilang, Mas, nanti kalau misalnya kita nikah, saya syaratkan saya masih diperbolehkan jadi uh, artis. Misalnya, enggak, ini syarat batil ya, karena haram secara zat ya, atau nanti kalau setelah nikah, tolong jangan, uh, jangan, ja, tolong jangan perintahkan saya untuk pakai jilbab, enggak, ini enggak bisa. Ini haram secara zat, ini syarat yang batil, kemudian yang uh, kedua. Syarat ya syarat sebelum nikah ini harus disetujui oleh pihak lawan jenis. Kalau yang memberi syarat adalah laki-laki, maka si perempuan harus setuju, baru disebut sah syaratnya. Kalau yang memberi syarat adalah perempuan calon istri, maka calon suami itu itu juga harus setuju sehingga syaratnya sah. Ya begitu. Taib. Tadi kita udah sebutkan di antaranya apa? Uh, si suami minta apa? Uh, gugur kewajiban nafkahnya karena melihat si istri ini udah mapan itu bisa oke okay, bisa kemudian misalnya si calon istri ini mau jadi istri kedua tapi dipersyaratkan oleh sang calon suami kamu jatahnya malamnya lebih sedikit ya itu maka kalau si calon istri ini setuju maka oke okay, boleh kemudian syarat apa Uh, tolong jangan jangan madukan saya apa jangan uh, jangan poligamin saya kelak ya gitu. Maka ini juga syarat boleh ya menurut mazhab Hanbali dan ini yang lebih sahih. Taib. Bagaimana dengan syarat begini kalau perempuannya mensyaratkan atau dia ya mensyaratkan bukan perempuan, perempuan tapi orang tuanya baik walinya atau ibu calon ibu mertua. Baik walinya atau calon ibu mertua bilang ke Antum misalnya Kamu boleh nikahi Si Marfuah ini Tapi dengan syarat Kamu harus tinggal bersama kami Marfuah dan kamu harus tinggal Di rumah kami Temani kami oke okay. Apakah ini boleh atau tidak Bukan si Marfuah yang mau Tapi disyaratkan oleh pihak keluarganya Gimana Dan Antum kiri ketika itu Ayo Ayo Ya, biar biar antum cepat jawabnya, ayo. Boleh apa enggak? Sementara antum tahu juga ada anak prosurit lagi. Secara, antum tahu ada kewajiban maskan yaitu menempatkan tempat tinggal untuk istri. Boleh apa enggak? Dan antum enggak perlu juga. Boleh? Uh, uh, oke okay, darurat, oke. Okay. Tapi antum setuju kemudian sah enggak itu syarat? Sah atau enggak? Sah, syarat itu sah. Kalau antum setuju, sah. Apalagi keadaan antum selang itu, maka fadl. Maka kemudian nikah dan antum tinggal di rumah mertua. Taib. Tapi, apakah ya ini sah, syarat ini sah. Tapi apakah yen bagi, apa namanya? Apa Indonesia yang bagi itu? Yang bagi itu Indonesia. Apakah layak gitu? Antum selalu seperti itu? Ya tentu tidak belum disebut kawam secara full gitu loh. Ya, belum disebut kawam secara full kecuali kalau memang antum memandang bahwasanya kedua orang tuanya atau orang tuanya istri ini memang sangat membutuhkannya membutuhkan perawatan putrinya ya atau mungkin sendiri mertuanya membutuhkan dia maka ini tentu ada ada sifat baktinya juga bagus berpahala insya Allah tetapi ya belum 100% kawam hanya ini kondisional saja Kondisional saja. Nah, baiklah. Kemudian kata Nabi SAW uh, tentang masalah sedekah atau nafkah. Kata Nabi SAW dari hadis Amr bin Umayyah, "Ma'atul rajulu imra'atahu sedekah. Harta yang diberikan seseorang kepada istrinya, itu adalah sedekah. Dan dari semua sedekah, ikhwan, sedekah kefakir miskin, sedekah wakaf ini, itu... Dibandingkan dengan sedekah atau nafkah kepada istri, maka pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Maka ini jangan sampai kebalik. Nafkah kepada istri sampingan, tapi sedekah kepada orang luar, malah lebih utamakan ini khotak Dan ada beberapa suami yang memang dermawan yang seperti ini. Maksud anak diutamakan di sini adalah istri dibiarkan berkekurangan, lalu dia kemudian menafkahi orang lain atau fakir miskin dan ini salah. Ini salah. Kalau memang istri ini, alhamdulillah, antum menafkahi dan cukup, alhamdulillah cukup, dan nominal sedekah antum keluar lebih besar daripada kecukupan istri, maka ini boleh. Contoh, antum cukup menafkahi istri 3 juta per bulan untuk sewa rumah, makan, listrik. Anggap aja 3 juta per bulan itu sudah cukup dengan istri yang masya Allah, tapi Antum kemudian sedekah keluar ke Fakir Miskin, santunan ini santunan itu total 4 juta per bulan. Apakah boleh? Boleh. Yang penting kewajiban ini sudah terpenuhi. Tetapi tetap kewajiban sudah terpenuhi kalau Antum 4 juta itu mungkin 2 jutanya Antum tambahin buat istri. Sehingga buat luar itu 2 juta doang dan buat istri 6 juta, 5 juta maka pahala ini lebih besar jelas. Nafkahin istri dibandingkan dengan uh, yang sunnah dari nafkah orang lain menafkahi orang lain. Ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kita uh, uh, kalau belum istri belum kewajiban kita itu belum terpenuhi, kalau bisa bisa jadi bahkan dikhawatirkan ya kewajiban untuk istri kita belum terpenuhi dikhawatirkan sedekah itu bisa menjadi haram hukumnya atas kita. Dikhawatirkan ya. ketika nafkah istri ini masih sengsara, belum bisa dikhawatirkan. Menafkah keluar itu atau istrikah keluar itu bisa menjadi haram. Kenapa? Karena uh, yang wajib itu harus ditakdim, didahulukan. Maka mendahulukan yang tidak wajib dan menelantarkan yang wajib, maka jelas ini kebalik. Ini haram. Ini haram. Tetapi kalau misalnya antum izin minta izin sama istri, maaf nih sayang, kamu kita kamu saya kasih cuma segini doang. Saya emang ada sisanya berapa. Cuman saya pengen mungkin dengan sedekah kepada fakir miskin itu yang lagi butuh mungkin uh, Allah akan menggantinya nanti. Oke, okay, mungkin ini bisa dengan sempat karena karena ketika kita belum melaksanakan sepenuhnya kewajiban, kita tuh punya hutang sama istri. Ibaratnya kita punya nih, kita punya utang sama orang. Sekarang kita menyodok nih, bayar hutang dulu gitu loh. Kalau kita mau ngapa-ngapain beli ini itu, sementara ini kan bayar hutang wajib. Sebagian ulama ada bilang kita harus minta izin dulu sama pemilik hutang. Pak, maaf nih saya belum bisa bayar hutang, saya harus beli ini. Gitu. Iya beneran kayak gitu. Tapi kalau kita nggak ngomong nggak apa terus kemudian kita beli apa yang kita mau, maka ini orang melakukan hal yang haram tidak melaksanakan kewajibannya. Bahkan sebagian dari ulama mengatakan dia hatta dia minta izin kepada pemilik hutang, Pak maaf nih saya mau beli ini nih, saya belum bisa bayar hutang ini. Itu pun merupakan perbuatan yang tidak layak bagi seorang yang berhutang. Tetap dia harus tunaikan dulu kewajiban bayar hutangnya. Baru dia beli sesuatu yang sifatnya sekunder atau luxury. Nah begitu juga lebih-lebih dengan istri yang merupakan wajib juga. Dan orang terdekat kita. Maka misalnya kita berikan ke fakir miskin, istri kita masih kurang. Oke, kita minta izin sama istri kita. Sayang, ini ada lah 100.000, ribu. 50.000 ribu buat kita besok makan, 50.000 ribu tuh buat fakir miskin ya. Saya nggak ada duit lagi, tapi saya pengen dengan sedekah ke fakir miskin itu kita insya Allah akan diganti dah sama Allah. Istrinya ternyata seorang fakih ya. Fakih ya. perempuan fakihah ya. Istri bilang, sebentar suamiku, sebentar sebelum sedekah ini. Ya. Mungkin sedekah ke fakir miskin itu akan Allah balas. Ya. Bukankah sedekah kepada istri lebih Allah balas? Faham gak? Gimana faham gak? Ikhwan? Kan kadang logika laki-laki sini sedekah istri 50 ribu pada fakir miskin 50 ribu supaya ntar uangnya Allah balikin lebih besar gitu kan ya ganjarannya besar gitu kan Tait. sementara istri ini butuhnya 100 ribu gitu loh lah istri ini juga berhak untuk menasihati suaminya suamiku sebentar suamiku iya menafkahi dia bagus ya supaya nanti insya Allah balikan yang lebih besar insya Allah mudah-mudahan tapi bukankah menafkahi istri itu lebih besar? Iya lebih besar. Makanya, nafkahin istri, insya Allah balikannya dari Allah lebih besar. Iya. Ya. ya logikanya kan gitu. Karena menafkahi istri hukum asalnya apa? wajib. Menafkahi fakir miskin belum tentu wajib. Bahkan umumnya adalah mustahab sunnah tidak sampai wajib. Ya ini ini harus yang dimatchingkan. Ya, tapi kalau memang istri tersebut legowo, masyaAllah tafadhol mudah-mudahan Allah berkati ya wahai suamiku, Masya, Masya Allah bagus, Masya Allah, bagus, ya seperti itu. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, idza imratahul ujira Apabila seseorang memberi minum istrinya, maka ia diberi pahala. Memberi minum pada istrinya maka dia diberi pahala. Sekarang kalau misalnya antum memberi minum dengan cara apa sekarang? Mungkin sebaliknya istri yang memberi minum bawa minum ke antum. Oke, okay, antum bisa cara, misalnya apa? Antum bawain galon dari tukang galon ke rumah, termasuk ini. Dapat pahala. Iya, bawain galon berat-berat, taruh di motor, bawain galon. Enggak usah gengsi. Saya kan ustadz, masa bawa galon sih? Mau, mau ustadz mau apa kek bawa galon nih bawa galon kan orang kan gak mikir ini ustadz bergalon gitu kan gak bakal orang malah justru ini contoh yang baik ini baru jangan cuma ngomong doang saat ini baru gitu kan iya bawa galon anak maduin saat gak 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 usah gak usah nggak apa gitu kan nah, iya punya izah Ustad itu nah kemudian jalan ya. karena biasa megang kitab gak biasa megang galon ya sekali apa namanya standar ngamping galonnya nyamping ketiban kakinya masya allah uh, tambah sakit kan sakit masya allah Pahalanya nambah nggak nambah kalau sabar makanya gitu aja pak ya. jadi gitu ikuti track anak yang tadi anak sebutkan tapi anak ya, nggak kayak ini nggak karena nggak kayak ini Antum bawa galon ya pas sampai ke rumah sampingnya standar jatuh kena kaki sakit pahalanya nambah tuh ayo lakuin itu ya iya Pahalanya nambah bawa galon Hal yang sebenarnya ini tuh remeh, maksudnya kecil gitu loh. Tapi ini idza saqor rajul ma ujiroh memberi minum istri kan memberi minum istri anak nih. Ini dapat pahala, dapat pahala. Makanya ini lihat Islam itu dalam rumah tangga, hal yang remeh sekalipun, hal yang remeh sekalipun itu ada pahalanya. Makanya itu yang mereka bilang bahwasanya menikah itu ibadah yang paling panjang karena komponen pahala itu banyak sekali. Di antara hadis Nabi SAW juga menyebutkan ada di antara kelalaian yang berpahala. Lalai tapi berpahala. Lalai tapi berpahala. Muda abah yaitu bercengkrama dengan istri. Asal muda'abahnya bukan yang haram, bukan ghibah, bukan apa, enggak. Muda abah ngomongin, ngomongin tadi apa namanya? Semua Jepang. Ya. ya, Ntar coba antum nanti malam ngomong sama istri. Tahu enggak, beb semua Jepang. beb, Diskusi soal semua Jepang. Iya, nggak apa-apa. Ribahin semua Jepang nggak apa-apa. Diskusi semua Jepang. Itu ngobrol enak itu, Itu termasuk berpahala walaupun lalai dan nonsens gitu loh. Apakah engkau tahu semua Jepang? Apa yang kau tahu tentang semua Jepang? Wahai istriku. Ya. Kemudian kamu kenapa suamiku habis kajian kayak gini? Enggak ya, apa-apa, enggak apa-apa. Enggak, kita ngomong aja apapun, ngomong semua Jepang tikus, kecewa sayap kecoa dan seterusnya. Oh, ngomong, ayo kita ngobrol yuk, ngobrol yuk. Itu berpahala, lalai tapi berpahala, ya. Luar biasa. Apalagi kalau sampai nafkahi, nyenengin istri, belikan istri ini, pulang bawa pisang, bawa buah. Ini anak ngomong kayak gini belum tentu juga nanti bawa pisang, tapi almuhim antum ya lakuin aja lah. Iya, tapi almuhim yuk kita lakuin itu ke rumah bawa sesuatu lah. Nih sayang buat kamu, wah oh, Masya Allah gembira. Masya Allah akhirnya dapat hidayah kata si istri. Iya. Yeah. Gini dong kajian. Pulang-pulang bawa kayak gini. Biasa kajian pulang-pulang pengen poligami, pengen poligami. biasa kayak gitu. Gini dong oh. baru ya kan. <laughs> iya karena biasa beberapa ikhwan pulang-pulang tuh bawa kesumat di hati. Fulan kok udah bisa poligami, gue belum. Akhirnya sampai rumah marah-marah dia sama istrinya. Kamu ngalang-ngalang orang jihad visabilah gitu. gini dong pulang bawa hadiah, bawa ini. Kan enak gitu. Pulang jangan bawa ceramah ya. Ya seperti itu ya khawas kalian. Semoga Allah Ta'ala larutkan keluarga kita dalam keharmonisan. Sehingga bisa dengan istri kita dan anak, -anak kita sampai menuju jannah insya Allah Ta'ala. كتاب شكور إن شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته